Baik, kita berehat dulu seketika. Apapun, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Ustaz Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, Pegawai Penyelaras Kadun Permatang Berangan, ke pentas utama. Dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, diiringi Datin dan juga anak Datuk, seterusnya sahabat saya tak ingat nama. Leziha. Masya-Allah. Dia ingat semua ya. sahabat saya, saudara Rosli bin Hassan, pegawai penyelaras kadun Sungai Dua. Semua sahabat-sahabat daripada pejabat Timbalan Ketua Menteri dan juga tak ketinggalan pada semua barisan JKK yang saya nampak di sini, saudara Lejmi, saudara Roslan, Pak Tam, Cikgu Azhar, San dan ramai lagi teman-teman daripada JKK Matang Berangan dan juga JKK Sungai Dua, khususnya pihak penganjur program Kadibu Orchid dan Flora ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Timbalan Ketua Menteri dan juga kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjadikan kawasan Pematang Berangan. Ini julung kali ya. Julung-julung kali Datuk. Program ini diadakan di kawasan Kadun Pematang Berangan. Dan Alhamdulillah saya ucapkan syabas kerana daripada awal setiap hari saya datang ke sini untuk melihat perkembangan dan saya dapati memang ramai orang yang datang ke sini dan Alhamdulillah terima kasih banyak kerana sudi memilih Kadun Matang Berangan di bawah JKK. Di sini adalah di bawah JKK Taman Sena Indah. Kawasan ini JKK Taman Sena Indah. Di sebelah sana adalah kawasan Dun Pinang Tunggai. Adi Malih pun ada. Selamat datang. Terima kasih Adi Malih kerana meluluskan apa program karnival ini di kawasan kita. Dan insyaAllah Kadun Matang Berangan mengharapkan supaya program seperti begini terus diadakan di kawasan Kadun Matang Berangan untuk memberi impak yang baik kepada masyarakat di Dun Matang Berangan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, terutama para peniaga dan juga pembeli, bahawa satu ayat Al-Quran yang Allah sebut, wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazaduhum yukhsirun. Suatu ungkapan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu celakalah bagi mereka yang menipu di dalam perniagaan. Berniaga bagus, sebab kalau 10 orang yang dijanjikan syurga dalam hadis Nabi, 9 orang adalah orang berniaga dan orang kaya. Jangan anggap bahawa orang kaya tak layak masuk syurga. Jangan anggap bahawa orang yang berniaga tak masuk syurga. Tapi daripada 10 yang dijanjikan syurga, 9 yang adalah ahli perniagaan dan orang kaya. Tuan-tuan, saya ingatkan ayat Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang menipu dalam perniagaan, yang tidak amanah dalam perniagaan. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia mengukur atau menimbang, maka sepatutnya dia minta ke orang. Kita yang membeli, kalau kita bukan peniaga, kita minta supaya timbang elok-elok. Tetapi bila kita yang jadi penjual,
Alladzina idza talu 'anan nas yastawfun wa idza kaluhum awadanuhum yukhsirun. Tapi bila kita yang jual, kita mengurangkan ataupun tidak amanah dalam timbangan, dalam perniagaan. Oleh itu, peringatan ini penting untuk kita berniaga dengan penuh amanah, berniaga dengan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawa kami di Dun Pematang Berangan akan memberikan sokongan dan dukungan pada semua agar Pematang Berangan dapat ditingkatkan pada masa hadapan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan pada 12 bulan 11, Datuk, 12 bulan 11 kayuhan amal Parlimen Tasik Gelugor yang juga dengan kerjasama daripada Pejabat Timbalan Ketua Menteri akan diadakan di sini. Jadi kepada siapa, kita terbuka, kayuhan amal ini terbuka, tak kira kanak-kanak pun boleh masuk, orang dewasa pun boleh masuk. Kita akan kayuh basikal daripada bermula daripada sini sampailah pusing ke Pekan Darat dan ke Pajak Song, terus ke sini lebih kurang 30 km. Jadi kepada siapa yang berminat untuk menyertai program tersebut, sila hubungi pihak Pejabat Penyelaras Kadun Pematang Berangan dan juga Pejabat Penyelaras Kadun Sungai Dua. Terbuka ya. Kemudian kita juga ada pertandingan gubahan pada hari itu, terbuka kepada orang-orang perempuan, gubahan tuala, gubahan tuala. Kemudian kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak 5 dan 6 tahun. Masuk ya, dapat hadiah insya-Allah. Jadi bawalah anak-anak kita beramai-ramai pada 12 bulan 11 nanti di sini insya-Allah. Dan untuk kayuhan amal tu ada cabutan bertuah, ada 50 cabutan bertuah di mana hadiah utama kita adalah motosikal. Oleh itu, siapa yang masuk kayuhan amal akan dapat tiket datang bertuah. Dan kemudian sebelum peresmian penutup oleh Timbalan Ketua Menteri, kita akan buat cabutan bertuah dan mana-mana yang bertuah akan dapat hadiah sebanyak 50. Dan salah satu hadiah utamanya adalah motosikal. Jadi dijemput hadir pada 12 bulan 11 2017. Hadiah bertuah bertuah hanya untuk orang yang kayuh basikal. Kalau nak masuk, kalau nak hadiah 50 hadiah tu, kena masuk kayuh basikal. Basikal lama pun tak apa, tak mestinya basikal baru. Itu sahaja pada saya. Selamat malam untuk semua dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di hari yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia ucapan pembukaan yang mana telah pun disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, Pegawai Penyelaras Kadun Pematang Berangan. Terima kasih Ustaz. Ya. Yeah.